Oke, selamat siang Tribun Singapura. Saat ini saya Sampul Bari berada di SLB Sri Sudewi Jambi, di mana baru saja tadi terjadi kebakaran di wilayah ataupun di SLB ini. Dan memang saat ini begitu api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Dan memang saat ini tengah dilakukan pendinginan begitu. Jadi ini adalah proses pendinginan dilakukan oleh tim petugas pemadam kebakaran yang memang sejak tadi begitu tengah melakukan upaya pemadaman. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan, tapi memang tengah dilakukan proses pendinginan begitu. Dan tadi dapat saya ataupun informasi yang kami terima bahwa api begitu bermula dari ruang kelas. Kebakaran ini sendiri terjadi pada pukul 11.30 gitu. Dan setidaknya dari kebakaran yang terjadi ini ada 7 ruang kelas yang terbakar begitu. Adapun 7 ruang kelas tersebut ada ruang terapi, kemudian juga